Okay guys, dan now welcome back to the Creepers. Ah. Intro lama. Intro dulu lah ya. I'm okay, dan now welcome back to Davanat lagi. Kembali lagi di channel Davanat. Dan kesempatan kali ini seperti di judulnya, aku bakalan coba review shaders yang paling high ya. Ya, ini adalah shader Zeus ya. Kalau kalian tahu, Zeus itu punya yang paling high, yaitu adalah Zeus PTGI. Gila, itu kayaknya hampir mirip sama apa RTX, tapi itu bagus banget cuy. Kayaknya RTX versi PC kayaknya, menurutku itu bagus banget, gila. Aku kalau jalanin PTGI itu langsung nge-crash apa PC-ku, jadi nggak kuat gitu. Jadi, di sini aku bakalan coba Zeus dengan settingan high ya di sini ya. High dan plus motion blur. Gila, enggak tuh kurang tinggi gimana, tapi kok agak aneh gini gambarnya. Aku juga penasaran sih. Lah, mungkin karena terlalu ku kecilin makanya enggak begitu maksimal. Tapi ini high cuy. High, hey. Hey, look at that. Foot. Fuck. Cia. Gila cuy, keren. Wow. Wow. Hi there. No, rusak. Okay, jadi kita akan coba review shaders ini. Gila nggak tuh, ha? Ini mungkin dari pagi ini udah biasa aja sih. Aku dapat FPS yang lumayan biasa. Cuma dapat 20-an FPS di sini, gila cuy. Ini apa kita lihat di sini ya? Kalau kita ke video shaders, ini adalah Zeus 08 Ultra Shader Pack yang, waduh, gila banget udahan ya. Ini tuh Ultra cuy. Yes. Oh. Aku mungkin salah pakai shader. Sebentar, aku bakalan ganti. Ini ternyata versi lama. Hey. Wait. Ya, kalian bisa tebak ini shaders apa? Hah? Kalian bisa tebak ini shaders apa? Bagus. Gimana sih? Ya, ini adalah shaders BSL, my favorite shaders. Shaders ya. Mungkin adalah shaders nomor 1 sampai sekarang. Keren banget cuy, gila. Aduh, ini adalah versi terbaru, tapi bedanya sama yang dulu ku review adalah versi paling terbaru atau ada di versi 1.16. Kenapa tadi saya nggak jadi apa review shader Zeus? Karena nggak bisa cuy, karena kita lihat perbandingannya lah ya. Gila. Look at that. Waduh, mungkin Zeus masih terberat, mungkinnya PC-ku masih nggak kuat, tapi ini udah gila banget cuy, gila. Ini adalah versi yang terbaru. Kalau kalian mau lihat versi yang lama, aku udah bikin reviewnya di videoku, cari aja nggak apa-apa. Okay, aku masih suka banget sih, dan ini tuh lancar dan aduh gila. Walaupun cuma di 30-an FPS, tapi ini lancar banget cuy. Nggak ada nge-lag, nggak ada frame drop gitu, jarang banget. Kita coba pakai torch. Karena kemarin itu ada yang bilang untuk review shader high. Ini shader high. Kalau PC-mu atau laptopmu bisa pakai ini di Java Edition ini. Waduh gila, udah mantap, udah cocok lah ya dipakai ya. Udah nyaman gitu maksudku ya. Walaupun enggak begitu FPS-nya enggak begitu tinggi, tapi nyaman gitu. Yang penting itu nyaman. Look at that. Walaupun di sini apa nge-glitch skin-ku. Look at that. Wow. Gimana cara pencet? Rusak sih. Terlalu high ininya. Gila. Aduh. Kita akan coba bandingin dengan yang lama. Aku menurutku perbedaannya yang paling ketara dari yang lama itu adalah pencahayaannya ini mungkin lebih gelap ya. Ini lebih gelap dari versi yang lama. Yang lama itu agak terangan sedikit, tapi ini gelap banget, gila. Oke, tapi masih bagus. Aku masih suka sih. Masih suka sih, gila sih. Oh, look at that. Aku masih paling demen itu airnya cuy. Aku tuh gila, paling demen itu airnya, gila. Ini tuh ringan banget loh, cuma berapa, aduh. Tapi lihat ini udah kayak main kayak apa? Main PTGI ya, udah Zeus PTGI ini mungkin kelasnya. Dan itu ringan banget dan aduh. Ini padahal komputerku ini, kalau kalian tahu, ini adalah spesifikasinya. Kau lihatkan ya, karena kemarin itu banyak banget yang tanya apa spesifikasi komputernya. Ya, spesifikasi komputerku itu nggak begitu bagus. Itu adalah AMD Athlon X4, AMD Athlon 2 X4635 itu. Itu aku yang hafalnya itu doang. Dan aku pakai VGA R7 2GB sama RAM 4GB, yaitu. Udah gitu aja. Itu tuh gak begitu bagus, malah jelek, malah itu ku apa spek PC ku. Tapi lihat cuy, lihat
Nah, keindahan ciders itu gini loh. Hey, gak perlu berat-berat tapi tuh lihat gini, apinya cuy. Aduh, gila sih kalian kalau nonton ini wajib resolusinya apa 1080 sih, ini keren banget sih ya. Oh my god. Oh, look at that dude, look at that. Gila, aku masih suka banget sih, padahal udah bertahun-tahun aku pakai ini. Kenapa aku pakai ini? Coba pakai lava buat penerangan. Kita pakai torch. Look at that. Oh, ini tuh udah kayak kalau kalian pakai software 3D, kalau kayak Blender itu hasilnya itu kurang lebih kayak gini, cuy. Damn. Goddamn. Gila. Oh my god. Ini mungkin bakalan ke edit terus ku jadiin apa di apa di Instagram gitu ya, gila, jadi status Instagram. Wow, keren parah sih. Padahal cuma lihat pohon kebakar loh. Ya, mungkin kalau aku pakai Blender asli, pakai apa software Blender, mungkin gak kuat mungkin ya. Mungkin kalau masih meskipun kuat tapi mungkin bakalan lama banget. Gila, tapi ini langsung cuy. Wow. Wow, kita coba lihat yang lain dong ya. Coba lihat yang lain dong. Gila, ini nggak nge-lag loh. Look at that. Aduh, drop. Hehehe. Iyalah. Kita akan coba pakai blast. Ini ada blast kah? Wah, masih terheran-heran cuy. Keren banget. Oh, look at that. Ini yang... Oh. No, jangan bilang ini terlancar di PC ku cuy. Aku masih gak percaya kalau ini lancar di PC ku. Gila. Tadi ada lumba-lumba kan, kalian lihat seberapa bagusnya cuy. Ini kayak aku apa main apa? Main apa ya kemarin itu yang bagus banget itu grafiknya. Gila. Manjain mata banget cuy. Udah gila. Udah parah sih. Oh, kalau di laut oke. Kita akan coba pakai sea lantern. Kita akan coba lihat kedalaman laut. Ini kah? Oh, salah. Kita lihat. Look at that. Oh, damn. Damn boy, damn. Damn. Look at that. Wow. Gila cuy. Dari bawah aja masih cantik loh. Oh, enggak, kalau di zoom enggak bisa. Pantulan dari cahaya di bawahnya itu kita masih bisa lihat gitu kan. Gila. The best. Kalau kalian mau sang review shaders, mau kalau kalian tanya shaders Java yang paling bagus menurutku ini. Shaders kuda enggak. No, aku shaders kuda itu agak gimana gitu ya. Tapi kita akan coba lah ya. Kita coba bandingin gitu. Mungkin bakalan nge-crash ya. Oh, coba record. Haha, look at that. Ini adalah shaders kuda. Kita lihat perbedaannya. Oke. Oh. Ya, mas shaders kuda ini ringan banget sih. Dan FPS-nya itu sama aku dapatnya, cuy. Cuma 20-an FPS sama kayak di SL tadi. Tapi untuk survival enakan pakai ini sih biasanya sih lah. Ini kuda versi lama tapi masih versi jadul banget. Tapi masih bisa dijalain di versi terbaru juga nih kayak gini. Nah, aku nggak tahu yang updatean terbarunya. Mungkin kalau kalian mau review silahkan aja komen di bawah. Bang, review shaders kuda yang versi terbaru. Jangan BSL yang versi terbaru. Gak apa-apa, aku bakalan coba review nanti. Tapi kita review sekarang itu BSL yang versi terbaru. Ini adalah shaders kuda yang versi lama. Look at that. Beda jauh kan. Dan aku FPS-nya masih dapat sekitaran 30-an. Nah, emang segitu aku dapat kalau sambil record. Kalau nggak record mungkin dapat 100-an atau 60-an. Kita akan coba ganti lagi ke BSL karena kita mau review yang BSL. Ini BSL 1.16.3. Gila. Gila parah. Udah. Bedanya itu jauh banget. Nah, ini kan versi terbaru kan. Aku bakalan coba untuk ganti ke versi yang lama. Versi yang lama itu yang ini 7.1 versi ya. Ini bukan yang lama banget sih tapi ya cukup lama. Kita lihat yang versi 7.1 apakah sama gitu kan. Oh wow.
bisa nutupin gitu ya emang. Kita akan coba masuk ke dalam. Oh, nggak begitu beda cuy. Oh, iya cahayanya beda, gila. Ya, lebih gelap kan, bener kan kata aku kan, lebih gelap lah. Ini terang banget. Ini tuh terang banget lah. Yang versi terbaru tuh lebih gelap gitu, lebih dapet gitu mungkin kayaknya. Kita akan coba lah ya, ganti ke versi yang lama lagi. Ya, versi yang terbaru lagi. Lebih gelap cuy, tapi lebih bagus menurutku, gila. Makanya aku loh, ini kok bagus banget, gila yang versi terbaru VSL-nya. Aduh, gak ada yang ngalahin dah, udahlah. Kalau ada yang nantangin, kalau ada yang mungkin, oh ini bang lebih bagus bang, silakan kasih di bawah, komen aja di bawah. Mungkin bakalan ku coba dan ku bandingin, bakalan. Look at that. Ini tuh lebih gimana ya? Lah, lebih gelap cuy, tapi ini bagus banget, realistis banget, gila. Kayak pantulannya itu loh, yang tadi itu kayak berlebihan gitu pantulannya, dan ini tuh pas gitu dilihat oleh mata itu kan. Waduh, gila. Udah gila. Oh my god. Damn. Walaupun airnya kalau lihat dari atas itu sama ya, tapi yang tadi itu kayaknya lebih terang aja gitu, lebih berwarna mungkin juga tadi kan. Di sini tuh lebih gelap dan lebih kayak realistis gitu. Look at that sunrise. I love the sunrise though. Yo, sunrise-nya cuy. Oh my god. Itu ngejelek-jelekin situ apa lavanya gila. Gak apa-apa, ini adalah sunrise di Minecraft. Kita gini aja lah. Lah. Sunrise, yo. Yo, udah kayak blender cuy, gila. Ininya tuh udah kayak blender. Aku kalau pakai blender ya gini airnya. Tapi kalau pakai yang apa? Yang gampang itu loh ya. Tahu kan kalian kan? Bikin tahu aja. Okay, look at that. Oh my god. Gila. Gak tahu sih aku mau komentarin apa sih. 10 of the 10. 10 of the 10. PSL Shaders 10 of the 10. Udah. Mungkin aku bakalan coba review shaders yang lain. Aku tuh sebenarnya mau review shaders yang lain, gak BSL. Tapi karena tadi apa Zeus-nya gak bisa dan shaders lain juga gak bisa, ini aku ada lagi di sini shaders Oceano. Aku coba itu gak bisa cuy. Beneran. Aku mau coba kah? Coba. Hah, bisa. Aku takut nge-crash beneran. Gila. Bisa tapi itu kayak gimana nge-glitch gitu. Padahal ini kan aku dapat versi yang paling terbaru gitu kan. Lah. Tapi ini bagus ada motion blur-nya, tapi gini rusak gini. Gimana dong? Masih banyak sih shader sih, look at that. Ini ada Pasildus Vibrant, ini Werus. Ini kita lihat ada BSL, aku sampai punya 3 loh yang BSL loh, gila. Ini ada 1.15 edit, ini apa? Jadi kita coba 3 versi di sini ya. Oh, itu kan lebih terang cuy. Parah. Mirip-mirip sih, tapi ya airnya, look at that, airnya, bayangannya. Oh, beda gitu ya. Kita coba ganti lagi. Kita siksa aja nih komputer ini, udah berapa celcius ini. 66 celcius, gila prosesornya. Aduh. Ini ku ganti yang berapa cuy? Ini ku ganti yang, oh ya versi terbaru. Kita lihat. Ya lebih bagus ini sih. Ya iyalah versi terbaru. Oke. Itu dia untuk review shaders pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah. Dan ya, look at my skin. Oh wow. Wow, amazing. Dan ya, seperti sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah. Dan jika kalian punya kritik atau saran, kalian boleh komen di bawah guys. Dan ya, bye-bye dan salam miner. 10 of the 10 pokoknya fix. Fix. Gila, parah, gila. Mantap banget. Bye-bye.